Oh guys, kita sudah selesai ya. Ini daerah Riau di Bunut. Alhamdulillah udah selesai, kemudian udah clear semua. Ini ukuran gedung 4x12 kali 4 lantai ya. Ini menggunakan oranye. Ini full oranye buat Q. Ini ada cadangan Piro ya. Piro 88. Ini menggunakan tenaga surya ya. Ini akinya 2. Yang satunya 120, yang satunya 50. Jadi 170 ampere. Sementara sonal panelnya itu ada di angka 250 WP. Itu double ada 3, yang 100-nya 2, yang 52. Nah, itu. Ini udah clear semua. Ini sorot ya. Oke, karena ini ada satu timer suara panggil dan kita tambah untuk suara tariknya 1. Oke, kita masuk. Nah, ini full orange, guys. Ini lucu ya, kemarin ini voidnya tangga. Nah, sekarang sudah kita rubah. Ini ada bak air di sini. Karena voidnya lantai 1 di sini ya. Nah, ini guys, ini full harusnya void di sini, cuman kita nggak bisa bobol karena ini dak beton ya. Kita nggak sanggup, guys. Kita nggak kuat. Nah, jadi makanya sengaja ini tetap di sini, tapi di sini ada suara tarik, suara panggil di sini juga ada. Nah, itu guys. Tuh ya. Oke, kemudian kita naik ke lantai 3. Ini tangganya lumayan bagus, guys ya. Lantai 2, guys. Oke, kita lantai 2. Itu kan ampli 3 suara ya. Yang orange 99. Itu amplinya yang channel in-up-nya. Jadi antara 1 2 itu di jumper. 3 4 jumper jadi 1. Nah, ini untuk lantai 2-nya. Nah, jadi burung dari sana ke sini ya. Karena ini sekatnya cukup simple ya. Menggunakan sekat pintu aja di sini. Nah, di sini kita menggunakan bak-bak air. Nah, ini Bosq. Nah, di sini ada panggil 1. Untuk manggil turun ke bawah ya. Nah, ini. Ini full air ya. Nah, di sini 2 suara ya. Suara panggil dan suara tarik. Panggil yang ini, tarik yang ini. Oke. Kita naik lagi di lantai 3. Ini ya, ventilasi terlalu banyak over, jadi yang kita aktifin cuma 2, jarak 4 meter. Kita naik ke atas, ini nanti tangga kita lepas ya. Oke bosku, ini 2 hari ya pekerjaannya. 3 hari, 2 hari setengah lah. Karena ini kan bobol void ya. Nih. Nah tuh guys, mantap ya. Sudah kita parfum ya. Ini. Tuh, mantap. Full orange guys. Ini kita pancingan gabus ya. Nah ini larnya. Lar lantai 3 ini, lantai 3 ini 80 kali 1 ya. Nih. Itu guys. Ini ada CCTV juga. Oke bosku. Kita naik lagi. Nih ada sekat palang di sini. Bagi 2 ruangan ya. Ini lantai 3, kemudian lantai 4. Tangganya lumayan bagus guys ya. Nah ini tangganya. Lantai 4. Lantai 4 nih bosku. Mudah-mudahan ya. Di 3 bulan ke depan. Mantep pokoknya. Nah ini ada pancingannya juga. Tuh. Ini kayaknya kayu campur ya. Tarik di sini. Ternyata tarik itu di belakang ada ya. Ini sekat pintu ya. Ini 1 kali 90 kali 1,5 atasnya. Nah, sedangkan yang dari sini 60, guys. Nih, di blok pertamanya ini. Sirip udah kita ini, cuman memang model ini ya siripnya. Agak berwarna, guys. Nah, ini. Suara inap, suara tarik, suara panggil di sini. Nih. Itu guys, tuh. LMB-nya kita menggunakan mata kail ya. Karena di sini ada CCTV yang mantau 24 jam. Tuh. Udah los, mudah-mudahan tarikannya mantap, guys. Oke, kita langsung gaskan, guys. Oke ya. Mudah-mudahan jos di 3 bulan ke depan. Thank you, terima kasih. Kita buat los ya. Bawah lantai 1 ini tidak bisa dijebol guys, itu dak ya, jadi tidak bisa.
Nah, ini LMB yang kita buat. Jadi LMB dari sini, burung manuver ke sini. Tuh, tinggal milih guys. Ini ada titik besar di sini satu tuh. Warna hitam. Tuh guys, ada tiga suara yang kita gunakan di larnya. Ini 5 tahun. Sekitaran 10 sarang guys. Ini LMB kita buat dengan seperti ini. Ini ada ranjaunya guys ya. Ini ranjau kita menggunakan ini. Tuh. Menggunakan jakail, kail mata pancing model ini ya. Tuh. Ini guys, mantap guys. Burung manuver ke sini itu ada CCTV juga. Mudah-mudahan aman ya dari burung hantu guys.